kenapa setiap malam sebelum tidur kita kena baca surah Al-Mulk? Ha, Al-Mulk ni sebenarnya kan dia akan jadi kawan kita masa kita kat dalam kubur. Dekat dunia ni, kalau kita berkawan dengan Al-Mulk, nanti dekat dalam alam kubur, kita dah tak ada kawan siapa-siapa dah. Kita dah tak ada kawan lain. Tak ada abah kita, tak ada ibu kita, tak ada nenek kita, tak ada abang kita. Kita hanya ada Al-Mulk. Itu pun kalau kita berkawan dengan Al-Mulk di dunia. Kalau kita tak berkawan dengan Al-Mulk dekat dunia, maka dekat alam kubur nanti, Al-Mulk tak datang. So, Al-Mulk ni sebenarnya adalah peguam bela yang paling hebat sekali yang akan hidup dengan kita di alam kubur. Bila mana nanti akan datang siksa kubur, azab kubur, dan di situ itulah Al-Mulk akan datang dan Al-Mulk akan kata, jangan kacau dia, setiap malam dia berkawan dengan aku. Jadi azab kubur akan pergi daripada kita. Jadi tujuan kita membaca surah Al-Mulk setiap malam adalah untuk mendapat kawan di dalam syurga, mengelakkan kita daripada siksa ataupun azab kubur, insyaAllah, dengan izin Allah kan. So jangan lupa berkawanlah dengan Al-Mulk, make friend with Al-Mulk every night, insyaAllah Al-Mulk will be friend with you dalam kubur nanti. Nak capai impian? Follow Dr. Azizah dan...